Selamat datang ke channel My Neural Garden. Jangan lupa subscribe ya, dan jangan skip iklan. Dan sekiranya mahu mengikuti video-video saya yang seterusnya, boleh subscribe dan tekan butang loceng. Hari ini saya ingin menunjukkan lagi pokok Mycorrhiza variegated. Kalau salah sebut, boleh tulis di ruangan komen ya. Okay. Ada juga orang suka panggil yang ini albino. Sebab kadang-kadang kalau dia keluar, dia akan daun dia macam ni saja. Tapi selama yang saya jaga, selama saya dapat benih ni, kalau macam ni, saya pernah try pelihara dan belum ada yang berjaya hidup. Mati saja. Ngiok. Kiok. Ini permulaan dia masa dia kecil, kadang-kadang ada yang ada ni ya, bintik-bintik macam ni. Tapi untuk daun yang seterusnya, kadang-kadang dia akan pandai hilang. Pandai hilang macam ni. Daun pertama, daun kedua dia ada. Lepas tu dia keluar daun ketiga, dia tiada sudah tu, yang putih-putih, warna putih. Dia jadi macam yang keladi di tepi parit tu. Tengok ni, kosong. Ni pun tiada. Dan ada juga yang langsung tidak mau keluar tu, walaupun dari ubi yang sama masa disemai. Ini semua tengok, belum ada yang putih. Ini makin pudar dia punya color putih. Ini ada daun kedua. Daun ketiga dia masih ada warna putih ni, masih ada. Daun keempat dia langsung tiada. Dan keluar lagi. Nah, ada sudah. Tapi ini masih muda dia punya daun. Tengok dia punya batang. Kalau dia makin besar, baru nampak dia punya macam garisan tu. Garisan ada putih-putih. Kalau masa kecil, langsung belum ada. Tapi memang pokok yang samanya. Dan masa kecil, dia keluar daun macam ni tau. Saya susah hati kalau nampak ni. Ni macam susah betul mau hidup. Kalau yang full color macam ni, dia dah hijau-hijau ni. Macam ini paling susah hidup ni. Jadi kalau kamu ada yang begini, jangan terlampau happy. Belum tahu dia hidup ni. Ini penjagaan dia cukup mudah ya. Bagi saya cukup mudah. Sebab dia punya tanah pun saya guna tanah biasa saja. Tanah biasa. Lepas tu saya kena, saya bagi matahari sebelah pagi saja. Dan air pun saya rasa dia memerlukan air yang banyak. Thank you.